Ziarah kasih antara pengisian program menghubung dan menyatu CTU Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang menyelami kehidupan golongan kurang upaya di Kampung Basong, Hulu Terengganu. Timbalan Menteri Datuk Jalaluddin Johari meluangkan masa menyelami denyut nadi rakyat di kawasan itu. Untuk laporan seterusnya, kita bersama dengan wartawan Nor Yusof. Ya, terima kasih. Lintas langsung kita terus dari dataran Kampung Basong, Telemong, Hulu Terengganu ini. Dan hari ini merupakan hari yang bersejarah khususnya bagi penduduk di kawasan Basong, di mana sebentar lagi akan berlangsungnya pelancaran program menghubung dan menyatu yang akan bakal dirasmikan oleh Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Datuk Jalaluddin Johari. Dan sempena dengan program menghubung dan menyatu ini, beberapa acara diadakan termasuk Sukan Rakyat dan juga aktiviti pameran yang diadakan di sekitar pekarang ini, termasuk juga memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan sendiri oleh penduduk di sini. Dan ini merupakan satu peluang terbaik khususnya bagi para penduduk memperkenalkan, mempromosikan produk mereka untuk pasaran, bukan saja di sekitar Terengganu, malah keluar negara. Dan bersama dengan kita pada tengah hari ini, atau sebenarnya pada pagi ini, ialah Encik Mahmat Mak Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pengurusi J3K. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kita berkongsi program hari ini? Alhamdulillah, boleh. Alhamdulillah. Saya amat rasa syukur terhadap Allah Subhanahu Taala kerana dapat kita bersama-sama pada hari ini. Saya selaku mewakili Kampung Basong berkaitan buat program menyatu menghubung menyatu pada hari ini, alhamdulillah amat bertuahlah kita dapat yang berhormat wakil parlimen kita Datuk Jalaluddin Johari untuk meresmikan program kita pada hari ini, supaya kita dapat memeriahkan penduduk-penduduk kampung kita. Dan juga saya memperkenalkan produk tempatan pada hari ini untuk diadakan pada hari ini. Dapat kita lihat bahawa produk ini amatlah begitu ketara saya nampak pada hari ini. Bolehkah kita kongsi produk yang keluarkan oleh penduduk sendiri? Alhamdulillah, inilah produk yang kita jalankan pada di kampung kita ini. Buat masa sekarang kita pun kilang kita dah sudah. Ada kilang? Belum siap lagi. Alhamdulillah, siasat tahun ini, alhamdulillah kita boleh siap kilang kita. Jadi yang pertama sekalinya, untuk mendapatkan, bila kita adakan satu kilang, untuk mendapatkan hasil kepada penduduk kampung, supaya dia dapat menanam timun untuk kita nak buat produk yang terbaik ini, saya rasa. Sudah dipasarkan sampai mungkin luar daripada Malaysia? Mungkin luar. Kita dah sampai ke Singapura. Dan di dalam negara kita, macam di Johor Bahru, dekat Putrajaya, kita dah memperkenalkan produk kita pada akhir tahun lepas. Ya. Jadi sampai saya tengok banyak ikraf tangan, banyak lagi yang kita boleh kongsi. Inilah produk yang berada di Kampung Basong ni, untuk mendapatkan sedikit sebanyak hasil di kalangan masyarakat di kampung ni. Jadi ini boleh menambah pendapatan macam mana? Ya, ini salah satunya untuk menambahkan pendapatan supaya kita dapat ekonomi dia dapat tolak sikit. Yalah, ini sebab dikeliling, sebab di kawasan ini banyak kita kata yang boleh dipasarkan, banyaklah. Alhamdulillah, di kawasan kita saya rasa kita dah banyak keluar di pasaran di kawasan kita. Dan juga di kalangan penduduk kampung pun dah sedar bahawa produk ini kita diketengahkan pada masa sekarang. Okey, terima kasih Encik Mahmat, pengurusi J3K Kampung Basong ini. Dan sebentar lagi Timbalan Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Jalaluddin Johari akan merasmikan program menyatu dan penghubung di dataran Basong. Dan tengah hari nanti ada jamuan rakyat. Jadi itu sajalah laporan saya terus dari Kampung Basong untuk Semasa 11. Terima kasih, Nor Yusof.